anak-anak masih belum pada turun. Oh, naewan turun, naewan turun sendiri, tapi saya ditimpa pakai batu gede bang nih, kena kepala nih, puyeng kepala saya. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Jangan-jangan Bang Ewa punya ilmu kebal juga zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Pernah Bersama. Bersama gue OCN Bali. Sekarang gue sedang bersilaturahmi di daerah Gunung Putri Bogor. Ini orang-orang ini udah lama gue tunggu-tunggu nih. Akhirnya dia welcome juga nih ke silaturahmi ke Bogor nih. Sekarang gue orangnya udah ada di samping gue. Gue sapa langsung aja. Bang Ewa, apa kabar Bang Ewa? Salam silaturahmi Bang. Alhamdulillah sehat. Gimana Bang, kabar-kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang sehat. Ini kita sedikit bercerita lah tentang Bipuri Bang. Bijer lah. Kalau bicara Bijer, kita nggak ada habisnya ya. Sekolah penuh dengan, kalau dibilang drama, sekolah dengan penuh kesedihan ya. Sekarang kalau kita apa, sedang sedih ya sekolah karena dibongkar lah, segala macam ya, kita nggak punya kenangan. Bang Ewa kalau nggak salah basis Skyders kan Bang ya? Iya benar. Kan, kan rumornya kan sempat ngebawa basis Skyders nih Bang Ewa nih dari kelas 1 sampai kelas 3 di era tahun 2001 sampai 2002 Bang ya? 2001 sampai 2002. Gimana sih Bang awalnya kok Ewa itu bisa dikenal gitu di Skyders tuh Bang? Awal mulanya mana ya? Jadinya Bang Ewa. Waduh, bingung kita ikut ceritanya ini, aduh. Panjang kalau ceritain. Ceritain dong, Bang. Sampai ke hati-hati nangis sih bisa digua. Begini sih awal mulanya mah, kita pas berangkat sekolah juga namanya. Ini mah kita mah kagak tahu ya, lawan mana ini mana kan kita juga enggak tahu. Ketika kita pulang sekolah itu naik angkot ngelewatin sekolah yang namanya itu Yupentek sama 80 terus Pacul, tiga sekolahan tuh ya, pokok di Jalan Veteran ya Bang ya, Jalan Veteran. Nah saya pas ketika diangkut tuh lampu merah berhenti itu tiba-tiba tuh mereka negur saya tuh langsung, saya langsung ditonjok gitu. Nah awal mulanya di situ ke besok yang lagi baru saya mulai ikut basis. Itu ditonjok di muka apa? Ditonjok di ini, oh, di pipi. Der, kenang, entah itu sama siapa namanya saya juga gak tahu gitu. Itu Bang Ewa lagi sendiri? Lagi sendiri. Pertama kali. Nah disitu kita, gue diem aja ditonjok ini, gue harus sendiri. Coba lah kita ikut basis, ternyata emang musuhnya di situ, lawan-lawan kita. Itu belum... lagi pertama Bang Ewa belum tahu tuh. Belum ya? Tahu. Belum tahu. Belum tahu rival mana-mana itu belum tahu. Kalau buat awal masuk STM mah ya tahu sendirilah, STM itu kita di tatar lah sama kakak kelas. Berarti Bang Ewa pernah ngalamin penataran ya? Pernah ngalamin. Ceritain dong Bang, penataran Bang Ewa di zaman Bang Ewa dong. Aduh. Berarti tahun berapa tuh Bang? 99 ya? 99 lah. 99 awal, ya? Awal 99 2000 lah ya? Iya, 99 2000. Ceritain mong Bang, penatarannya kayak gimana Bang? Penataran luar biasa lah kalau di STM Bipuri itu Bijir. Sangat mengasyikkan lah. Ya, ternyata enak lah anak-anak kelasnya. Terus, tiba-tiba kita pulang itu disuruh nunggu bareng-bareng naik mobil bis bareng. Di depan tuh kan masih ada ya namanya kebun karet ya. Oh, kebun karet, pohon karet ya. Iya, pohon karet, karet ya. Kebun pohon karet itu kalau nggak salah sekarang udah apartemen Bang ya. Nah, apartemen apa hotel tuh? Apartemen ya, apartemen. Oh, kalau nggak salah ya. Apartemen. Pengen jajal basis Skyders kelas 1 yang baru masuk. Kakak kelasnya. Nah di situ juga ada ya itu namanya Bang Ewa sendiri masih pakai
putih abu-abu. Eh udah, putih, putih ya, biru ya? Itu biru. Berarti masih pakai putih biru ya, belum abu-abu ya? Belum. Nah, di situ kita ditata sama kakak kelas di kebun karet itu kita di juga sama STM. Entah itu STM mana kita juga enggak tahu, ternyata kakak kelas. Oh, kakak kelas. Iya. Teman sendiri lah ya. Teman sendiri. Nah, di situlah. Oke. Salut sama anak-anak Bijar Kelres, generasinya oke. Ada perlawanan walaupun mereka masih putih biru penataran. Itu. Bang Ewa masih ingat nggak? Apa tuh? Waktu itu siapa yang natar itu? Wah, kurang tahu itu. Lupa. Lupa itu. Kalau nggak salah sih kayaknya bang Robi apa siapa itu ya? Robi ya, Robi. Bang ya? Robi, bang Gembo, bang Rimbo, almarhum. Oh, almarhum Rimbo ya. Banyak lah anak-anak sekolah itu, anak STM, kakak kelas kita itu. Nah, di situ kita udah besoknya kita udah mulai pakai baju putih abu-abu. Ditatar lagi tuh, dijegat lagi sama kakak kelas lagi, dicoba lagi. Jebol tuh kakak kelas tuh. Damai-damai-damai ini kakak, teman-teman katanya gitu. Ya udah, jalan, tergabung lah kita jalan ada. Balik bareng, tiba-tiba di BSD itu ada yang jegat lagi. Teman juga? Bukan teman. Asli musuh berarti? Musuh. Mana tuh bang maksudnya? Itu veteran 80. Oh, 80. Katanya, berarti kalau BSD bang ya? BSD. Berarti basis laser ya? Laser. Di situ juga kita bentrok sama orang kampung. Sama orang kampung mana sih itu namanya? Cilenggang. Cilenggang. Oh, bukan sono lagi tuh yang dekat polsek itu. Yang sebelum dijadiin ruko sekarang itu kan. Apa itu namanya, bang? Polsek gitu ya, dekat polsek apa nih? Pokoknya calo-calo BSD lah ya, calo-calo BSD ya. Di situ, nah di situ teman saya itu sampai ngeluarin ini namanya barang itu CR lah gitu ya. Itu kawan kita genco gitu. Genco. Saya udah sempat podcast juga tuh sama bang Genco. Oh, tuh. Bang udah Genco ketemu juga. Mungkin nanti belum masuk kali gitu. Di situ juga ada bang Bede. Oh, banyak lah kayak orang-orang Polres itu semua tuh ada. Bicycle terus, cuma yang kita ini kan Genco udah bener-bener paling inilah, paling di depan gitu dia tuh. Ya kalau bilang paling matang ya bang. Iya paling matang. Itu ada polisi. Tapi udah sempat bentrok juga. Udah bentrok sama polisi. Nah, ada polisi. Nah ada polisi, si Genco kita amankan, dikerubutin dulu si Genco tuh, buat minggir dulu biar aman lah dia gitu. Aman sudah aman, udah kita mencar. Des. Ketua di daerah Cikokol, kita gabung lagi di situ. Itu transit di Cikokol, teman. Iya, transit Cikokol yang masih ada terminal Cikokol tuh. Nah di situ kita kumpul lagi, kumpul pulang bareng. Ya alhamdulillah tuh nggak ketemu lah sama rival. Aman pulang di Ampera udah ngobrol-ngobrol, nyampe jam 8 malam. Di situ aja. Besoknya lagi. Udah mulai aktif nih. Udah mulai aktif nih dari kelas 2, kelas 1, kelas 2. Si Genco udah keluar tuh. Dia enggak sampai selesai ya. Enggak nyampe selesai sekolah. Nah, situ kita mulai tuh. Mulai dari Bang Robi. Kita udah kelas 2 nih. Bang Robi, si Robert ada. Jadi penyerahan tahta basikandes di Bang Ewa gitu ya. Bang Ewa. Ya lucunya lagi ya, gimana ya? Lucu lah sih bang ini, kesannya tuh banyak gitu ceritanya. Cuman gak banyak pengen diceritain gimana gitu. Susah kayaknya ada inget-inget, ada yang enggak gitu. Ya Bang Ewa inget-inget aja. Pokoknya rintangan buat saya itu waktu sekolah tuh luar biasa ya. Banyak ya Bang Ewa? Banyak. Ya namanya pulang, mau berangkat, itu waduh ada terus rintangannya. Kenangan di jalan Veteran, bang, ceritain, bang. Satu-satu deh, gue korek abis. Pengen gue kulitin nih, Bang Ewa ini. Pengen gue korek abis nih. Jadi kita bukan mengingat masa lalu, bang. Iya. Cuman, ya mengingat boleh. Cuman memori-memorian aja. Iya, ini terus sudah memori, aja. Sudah cerita aja gitu, bang. Itu pas saya di kelas 2, lah ketemulah udah mulai sama Bang Robi, Bang Kumis.
Robi Badak. Robi Badak. Kumis Warung Gantung, Bang, iya. Ya. Iya. Terus anak S1. Kelas 1 itu namanya Bang Robert. Robert. Nah, Bang Robert ini udah kelihatan. Maksud dalam arti kelihatan tuh ini orang nyalanya gede juga nih. Bakatnya udah kebaca, Bang. Udah ya? Kelihatan. Udah kelihatan. Nah. Ternyata aneh. Bang Robert turun nih. Bang Robi, Bang Kumis ninggalin. Terus si Robert dikelilingin tuh. Itu di Jalan Veteran, Bang, ya? Jalan Veteran, di Jalan Perintis. Bang Robi nyamperin sama aneh, sama Kumis. Udah biarin. Kita liatin dulu aja. Nyampe di mana nih Bang Robert nih? Ternyata kualan semua tuh sama Bang Robert. Sudah kita pantun. Nah, begitu Bang Robert udah kepepet, baru kita turun. Dus. Bubar. Biar tuh. Cuman teriakan seorang apa nama Bang Robi, Bang Kumis, sama aneh. Sama Bang Ewa ya? Iya, Bang Bedet tuh. Nggak tahu kemana lah Bang Bedet tuh. Nggak kelihatan lah Bang Bedet lah. Nggak tahu kemana itu. Kalau dia orangnya culik-culikan. Iya. Gini, aduh. Di pohon-pohonan emang umpetnya. Kalau muncul tiba-tiba dia mah. Benar. Kalau tahu dan di depan gitu, Bang. Iya. Tuh. Nah, saat itu udah kita ada Perintis, namanya Perintis apa itu? Yang di Abri ya? Iya, yang motor. Iya. Yang motor kayak cross gitu, Bang, ya? Trail. Trail. Yang trail. Di Petra itu ada itu kan? Iya. Nah, iya. Situ kita bubar atau dibubarin sama dia. Bubar-bubar pulang lah kita. Oh, Kodim, Bang, Kodim. Iya, Kodim. Kodim. Ada situlah Kodim. Gitu pulang. Akhirnya di itu bubar semua anak-anak. Bubar. Kita ngeliat Bang Robert, oke juga nih. Udah. Dampingin terus, siap. Kata Bang Robi tadi. Dampingin terus kemana aja. Oke, akhirnya kita kan bertiga nih. Kelas itu Bang Robi, Robert. Robi kelas 3. Kelas 3. Bang Ewa kelas 2, Robert kelas 1 pada saat itu ya. Nah, si Bedet kan Bedet sama si Mecin semua ini masih ini nih, masih gimana ya? Masih di belakang kita lah, masih gitu di belakang. Ya. Super sub. Oh, super sub. Ya, tim gedor yeah. Ya. Udah, setelah itu kita pulang tuh, Bang. Itu kita awal pas pulang dari sekolah. Berangkatnya pun di pada zamannya Bang Ewa dulu kan udah lurus itu terus kan? Itu terus ya, enggak ada yang jalur lain. Pokoknya pulang pagi udah mau enggak mau kita kan pulang pengen nyari aman. Kalau dia enggak rusuh, kita enggak bakal rusuh. Enggak bakal rusuh. Itu. Ya, ini mohon-mohon aja nih Ripal Yupentek 80. Maaf ya. Bukan yang kita gini jadi gue bukan. Memori doang. Memori aja nih bercerita. Ada lagi yang lebih seru lagi, Bang. Sama tuh, Bang. Aduh. Kita gabung sama STM 4. 4 Cikokol. Ya, kalau dibilang itu apa ya? Dibilang kawan ya, kawan ya? Kawan. Cuman enggak terlalu kawan-kawan banget kan, Bang. Nah, iya. Itu yang namanya siapa sih namanya ya? Si Botak, si siapa yang namanya Borai. Borai. Tuh naik mobil truk nge-BM lewat Petra malam jam sekitar jam 7 malam. Jam 7 lah kita pulang dari Cikokol itu. Sedangkan anak Pipurti kalau nggak salah itu aneh. Ente ikut nggak? Si Bedet ikut ya, Bedet ya? Kalau dia always, Bang. Ikut terus. Bedet. Bedet nah, always, ikut terus ya? Bedet ikut terus ya? Ikut terus. Nah, dari situ ditimpukin tuh, Bang, tuh. Ditunggu anak veteran ngeliat tuh. Tuh ada banyak-banyaknya. Itu, Bang, apa di dalam bis tuh? Di dalam mobil truk. Oh, truk. Truk. Nah, kita turun sendiri, Bang. Tes. Turun sendiri, kita nggak bawa apa-apa. Cuman bawa... Berarti tangan kosong, koppel doang. Bawa koppel doang, sama balok. Koppel segini, bawa balok aja gitu. Balok, kita sendirian ngejabanin. Bukan yang gimana, bukan yang sojago, bukan? Iya. Diuber-uber kan itu. Nah, kita ditimpuk pakai batu gede. Betul apa tuh ya di belakang saya itu. Awalnya jebol dulu, Bang. Jebol. Kita tipe nih batu gede di sini nih. Lagi sendirian. Anak-anak masih belum pada turun. Oh, naik ewan turun sendirian, tapi sendirian. Berhenti lah itu, Bang. Baru ngebantuin. Saya ditimpa pakai batu gede, Bang. Kena kepala nih. Puyeng kepala saya. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Bukannya saya ini enggak. Nggak apa-apa. Gitu. Jangan-jangan Bang Ewa punya ilmu kebal juga zaman dulu, enggak? Enggak juga. Oh, enggak. Biasa aja saya.
Cuman kebetulan kenanya nggak pas aja bang. Ya? Nah, cuman puyeng aja dong. Berdarah berdarah bang dikit ya. Berdarah berdarah nggak punya apa-apa ini saya mah. Terus akhirnya gimana tuh bang? Ya akhirnya ya pas sudah begitu dia ngelihat tahu nama saya, ngeliat saya muka saya, oh, itu mau bang Ewa, bang Ewa, bang Ewa. Hmm. Itu dari Pal itu? Dari Pal. Oh. Pak, tahu siapa itu yang kena juga saya juga nggak tahu gitu kan. Pas begitu saya mau balik badan, mau ngeluarin ini gitu maksudnya gitu. Dia udah mundur duluan, tek. Yaudah, saya berlahan-lahan. Lahan ngikutin, ditungguin tuh anak-anak tuh, sama anak empat. Berarti dia mah udah pada kabur semua gitu, Bang Ewa ditinggal sendiri? Nggak turun dia. Nggak turun, oh nggak turun. Berarti Bang Ewa turun sendiri tuh? Nah dari situlah, ya namanya terkenal tuh, udah dikenal sama anak-anak. Ya mungkin di situ awalnya, awal musrah-musrah. Saya Ewa Bijar Kaidras gitu ya. Itu. Nah, di situ baru tumbuh tuh nama Ewa. Hmm. Ya alhamdulillah mereka dengar nama saya ya bukan saya gimana ya. Iya, langsung ngedon. Ya. Dibilang ngedon ya enggak. Gitu aja. Saya banyak. Kitab Bijar itu kan punya Ripal ya, Ripal dari Cimone itu. Selain veteran POC, Bang. Ada kenangan nggak tuh sama POC itu? Ada lagi kenangan zaman Bang Ewa. Kenangannya lucu juga sih. Poktek. Mana ya? Pertama kali. Pernah lah kita gitu berlima gitu kita ngelawain berapa poktek gitu. Poktek katanya lagi ulang tahun apa gimana sih ya nggak tahu lah. Kita lima orang di Kampung Kelapa. Oh itu lagi main. Lagi main biliar itu masalah jazz. Ane, Bang Oce, Emon, Bedet, Robet, si almarhum Roy, siapa lagi tuh ya? Setahu saya itu. Ada Kampung Kelapa ada dua loh masalah. Si Gajah sama siapa? Ya? Sama siapa gitu lupa. Bela apa siapa? Itu kalau nggak salah lagi bolos Bang Ewa ya? Ya ceritanya nah, gitu. Ceritanya Bang Ewa yang Bang Ewa inget dong. Ceritanya lagi gitu, lagi bolos gitu. Nggak sengaja itu juga kita lagi mau niat mau main biliar tiba-tiba ada anak STM POC apa malah itu POC teriakan nama. Nah di situ kita mau nggak mau kan gitu ya kan walaupun kita berbawa orang sedikit lah begitu banyaknya rival nggak mau kita lawan walaupun nggak sempat ini ya iya kita nggak bawa apa-apa udah pet itu satu persatu semuanya ngepet lah itu baris gini begitu dia ngeluarin barang semua ada calo teriak kita mundur karena udah posisi udah rame bang ya udah rame kita mundur balik lagi ke tempat anak Kampung Kelapa Bang Gejes kalau nggak salah Gejes, itu ya. Gejes untuk ngambil sesuatu ternyata emang nggak ada Ripalnya udah nggak ada. Ngambil alat komplit, iya. Ripal udah nggak ada, udah kabur bang. Kabur. Udah. Di situ kita kembali lagi ngobrol-ngobrol, ya main biliar lagi. Iya, gitu aja. Terus yang lebih parahnya lagi ya, pas waktu di malam-malam sih itu mau POC mah. Di Unis. Pom bensin ya, pom bensin. Unis ya, Unis ya. Itu banyak yang cerita juga tuh bang. Nah yang Bang Ewa alamin pada saat itu gimana tuh bang, kejadian itu bang? Saya sempat nanyain juga sih sama adik-adik kelas itu kan, ya ceritanya sangat lumayan menjadikan juga ya. Ya mungkin Bang Ewa punya versi lain tentang ya. Memori saat itu. Bilang sedih mah sedih ya. Banyak korban ya banyak. Ya baiknya kena lah buat kata gitu. Tapi alhamdulillah gak ada korban jiwa bang ya? Gak ada korban jiwa. Cuman pas begitu ini anak pokteknya ya ada lebih kenal lagi gitu korban gitu walaupun satu orang yang penting kena kita bisa balikin gitu ya itu ketika mereka ulang tahun sama veteran gabung ya kalau nggak salah Albas itu bang mereka Albasis. Kita cuma sebasis doang kali kita lagi itu persiapannya belum siap. Terus awalnya kan gimana tuh bang? Kan harusnya kita lewat veteran. Terus kita nggak lewat veteran. Tuh awalnya gimana? Itu kan
waktu itu emang udah ada perubahan jalan itu bang. Maksudnya jadi awalnya lewat Veteran, jadi kita nggak diubahin jalan lewat mana sih yang depan pom bensin itu bang? Lewat pom bensin. Mobil karyawan ya kalau nggak salah ya. Iya, mobil karyawan. Ketika itu kita naik mobil bis, tiba-tiba emang keadaan macet posisinya. Keadaan macet. Mungkin salah satu di Ripal itu ngelihat kita. Nah, ada pelajar di mobil karyawan ya. Nah, di situ mereka mulai nyerang. Posisi kita di sini kaget.